Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam mengalami kenaikan signifikan, seperti terpantau di Pasar Induk Rau Kota Serang. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan stok yang mereka terima berkurang dibandingkan kondisi normal. Harga telur ayam yang semula sekitar Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Akibatnya, pedagang omset penjualan menurun karena pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Harga telur sekarang lagi naik, lagi acaranya Rp30.000. Rp30.000, ini ya. Sudah berapa hari, Kang? Baru 3 hari sih. Baru 3 hari ya? Kemarin sempat 26. Ini, ini ada penurunan penjualan gak ini omsetnya? Omset otomatis turun karena pada belum tahu. Oh, ada ngeluh juga yang pembeli ya? Iya, pada ngeluh juga. Ini kenaikan. Sejumlah konsumen pun menyayangkan adanya kenaikan harga pada komoditas telur ayam karena pendapatan masyarakat tetap. Tapi memang ini kaget gak, Bu, pas naik telurnya? Enggak sih, kalau belinya tiap hari. Nah, karena udah tiap hari beli. Ya, udah biasa. Udah biasa ya. Tapi merasa ini gak sih, Bu, apa namanya, ada keluhannya gak sih, Bu, telur naik? Pasti ya. Pedagang juga memperkirakan kenaikan harga telur akan tetap bertahan hingga pergantian tahun. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.